Bersinergi dengan Saka Bakti Husada tingkat nasional, Vertika Rescue Indonesia membuat sekolah Vertika Rescue. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2024 bertempat di Mandala Kitri Scott Camp. Sekolah Vertika Rescue Angkatan 235 ini dibantu oleh Vertika Rescue Indonesia Regional Cianjur. Sebanyak 65 peserta ambil bagian dalam kegiatan sekolah tersebut. Mereka berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Tidak berbeda dengan kegiatan sekolah Vertika Rescue lainnya,
Pemberian materi dilakukan oleh instruktur dari Mako Vertical Rescue Indonesia. Metode pemberian materi berupa ceramah umum dilanjutkan implementasi materi dengan praktek. Selama kegiatan praktek, siswa-siswi diawasi oleh instruktur. Materi-materi tersebut merupakan materi dasar yang harus dimiliki oleh potensi vertical rescue sebelum mereka terjun dalam medan operasi penyelamatan. Yeah.
Dalam setiap materi yang diajarkan, siswa-siswi sangat antusias menyerap materi yang diberikan. Untuk kita semua, iya. Kalau teman seperti satu kalimat. Komandan Vertika Rescue Indonesia, Teddy Ixtiana, memberikan materi panjat tebing dan kecabangannya.
Pada hari terakhir, siswa-siswi melakukan simulasi teknik evakuasi di medan terjal berupa hauling, lowering, dan suspension. Peserta sekolah dibagi menjadi dua kelompok dan masing-masing harus melakukan simulasi dengan pengawasan instruktur. Indonesia dan jaya.
memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Rat! Tegak! Rat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kegiatan sekolah ditutup dengan upacara penutupan yang diikuti oleh semua peserta kegiatan. Selanjutnya mungkin ini akan menjadi suatu pangkalan SBH ini menjadi pilot project, jadi rujukan. Jadi insya Allah mulai sekarang akan saya kembangkan, jadi nanti teman-teman dari pangkalan BKK yang ada dari Sabang sampai Merauke akan belajar vertical rescue di sini. Atau apabila teman-teman dari setiap regional mau mengadakan, jadi kami tinggal menghubungi komandannya dan tim untuk memberikan asistensi pembelajaran. Karena ini sangat menarik sekali, karena negara kita adalah hampir dikelilingi oleh bencana-bencana yang mengintai setiap saat. Baik itu bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa tektonik, kecelakaan, banjir bandang, likuifaksi, likuidasi, apa itu? Pergeseran tanah ya, seperti di Palu dan sebagainya, itu memerlukan kita yang handal. Dan diharapkan teman-teman dari kesehatan ini akan lebih mampu menjadi garda terdepan sebagai tim rescue. Sekali lagi, selamat dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat teman-teman di tempat kerja dan di tempat dimanapun berada. Kami ucapkan mudah-mudahan amal bakti dari tim instruktur dan semua panitia yang terlibat di sini benar-benar nanti mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam pramuka. Salam. 3 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Salam SBH. Sehat bersama sepanjang masa. Terima kasih Bapak. Mengucapkan alhamdulillah, kita tutup bersama acara ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini kembali lagi ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang serta apapun. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tutup. Sama-sama dengan. Dengan dicabutnya kujang ini, menandakan Sekolah Vertical Rescue Indonesia Saka Bakti Husada tingkat nasional ditutup. Dua kali tepuk pramuka. Tentu kita ucapkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sudah
mendampingi kita sampai sore ini kita berlatih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada para instruktur, para asisten dan pendukung. Terima kasih kepada Ditjen P2 Kemenkes Republik Indonesia. Terima kasih kepada Saka Bakti Husada BPK Ciloto. Terima kasih kepada Batalion Armet 5 Tarik Pancagili atau yang mewakili. Terima kasih kepada FKP 3D Jawa Barat dan Cianjur. Terima kasih kepada Bumi Perkemahan Mandala Kitri, Scott Camp Cianjur. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini hingga berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait selesainya pelatihan ini. Pertama, selamat bergabung dengan 37.800 potensi vertical rescue yang ada di Indonesia. Ini adalah cita-cita kita semua bahwa potensi vertical rescue berada di banyak tempat wilayah Indonesia. Sejak awal disampaikan bahwa wilayah Indonesia itu dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai ke Rote, itu hampir tidak ada wilayah yang tidak bertebing. Provinsi yang tidak bertebing hanya Jakarta. Tapi Jakarta mempunyai catatan yang penting terkait ketinggian. Karena di sana ada antena, ada bangunan tinggi, ya. Banyak pekerja yang bekerja, bergerak di ketinggian. Artinya apa? Artinya tentu teman-teman kemanapun bertugas akan berhadapan dengan medan terjal, medan ketinggian. Tidak ada harapan lain, tentu saya dan teman-teman Vertical Rescue hanya berharap bahwa teman-teman adalah potensi bagian dari kepanjangan Vertical Rescue secara tugasnya. Mendukung tugas negara yang tentu masih terbatas ya, wilayah. Dibanding dengan wilayah negara yang begitu luas dan potensi bahaya di ketinggian begitu luar biasa. Itu saja. Yang selanjutnya, latihan kita sangat terbatas ya. Hanya beberapa hari, beberapa jam. Tentu secara keilmuan sangat terbatas. Dan kembali ke satuannya masing-masing, tentu materi ini harus diasah. Kalau kita 1 bulan, 3 bulan kita tidak ketemu tali, tidak diasah, tentu kita akan lupa. Nanti kita ada WhatsApp grup ya, para instruktur, pendukung dan teman-teman. Nah, gunakan sebaik-baiknya untuk bertukar ya. Kalau ada yang lupa atau ada terkendala dengan teknis, non-teknis, kita diskusikan, kita cari solusinya sama-sama. Jangan sampai nanti kembali ke satuan masing-masing, kembali ke daerah, kita terkendala dengan alat, terkendala dengan apapun itu, kemampuan kita menjadi hilang, kita lupa ya. Itu nanti tolong ketua pelaksana diakomodir, kita membuat WhatsApp grup ya untuk konsultasi, untuk komunikasi lebih lanjut ya. Jadi silaturahmi kita harus tetap terjaga ya. Ingat tadi malam saya menyampaikan bahwa tugas vertical rescue itu berhasil karena bekerja sama, karena bersinergi, karena bersilaturahmi. Jangan berpikir kita berangkat tugas sendiri, membawa alat sendiri, menyelesaikan tugas sendiri. Bukan, tapi kita kemampuan bersinergi kita dituntut untuk mendukung tugas, untuk keberhasilan tugas kita. Itu saja harapan dari kami semua. Semoga teman-teman kembali ke daerah, kembali ke satuannya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, tetap semangat. Ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Vertical Rescue, Saka Bakti Husada.